Untuk pertama kalinya, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan panen raya perdana di tengah pandemi. Panen berupa sayur mayur ini secara simbolis digelar di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur dan dilakukan secara virtual di 97 titik lainnya. Pandemi COVID-19 nyatanya tidak menyulutkan semangat masyarakat untuk tetap berlaku produktif. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan menanam sayur mayur di sejumlah titik di wilayah Jakarta Timur. Panen raya yang dilakukan secara simbolis ini dihadiri Wali Kota Jakarta Timur yang dilakukan juga secara virtual yang melibatkan 97 titik secara serentak. Kegiatan menanam sayur mayur di masa pandemi ini juga selain untuk mengisi waktu luang, juga untuk menambah pendapatan warga secara ekonomi. Ini saya lakukan edukasi terus sebelum adanya COVID-19. Tentunya kita berharap urban farming ini bisa menjadi nilai tambah ekonomi, apalagi masuk kejadian COVID-19. Dan hari ini juga dari pihak Sarana Jaya, Pak Dirut, Pak Yori, memberikan bantuan pada kita. Memberikan bantuan, termasuk Grand House pada hari ini. Beliau juga dengan CSR-nya melakukan urban farming di lokasi tempat beliau melakukan pembangunan. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.